belas wae itu. Gimana tadi cerita awalnya, gimana cerita awalnya? Cerita awalnya saya lagi video call sama istri. Begitu, oh ini anjing katanya. Langsung ngeluarin jeder ke saya. Ngeluarin senjata api, Pak. Udah kenal sama si Eko? Belum, saya lagi video call di sini. Masalahnya mah ETC sama Brigade. Gini-gini sentinya meledak-meledak sama anak-anak. Brigade nantang PPKB Banten katanya mau diratain. Oh, soalnya kan PPKB Banten enggak nerima ditantang. Iya, karena musuh bawa senjata api, ya masa enggak ngelawan atuh. Jadi bawa senjata api yang shotgun itu itu mah cuma kan tembakin dulu satu kali. Wah, itu enggak ada peluru. Saya makanya berani saya di situ. Orang mana ini ya? Bergesnya ke mana? Tahu, sekor banyak enggak tahu. Banyak tadi, Pak. Soalnya saya yang pistol kedua. Rumahnya di dalam katanya. Berapa orang? Yang tahu pergi itu yang di apa yang lagi ngobrol di dalam. Semua anak peringsutan kelar pasukan. Sama si Gelar. Gelar. Yang kasus DPO ini si Gelar sama si Randy. Ini pasukan juga lagi pada ke sini. Ngomongin ini kan dari enak. Di luar kan itu udah nantang-nantang. Laporan juga di sana. Dari DPC pindah menyelesaikan dulu, jangan ada apa-apa sih, lihat ada enggak lawannya. Takutnya kan cuma banyak tadi tantang. Ayo kalau ada peluru, dia bilang tuh. Ya udah tuh, kita kasih lah. Gue tetap harus salah langkah. Gitu. Nah, gitu. Siap, kurang anak tadi nanti luhur. Dah.
Ini lama si Ekonya harus ditewak. Alhamdulillah, LP matos. Senjata api soalnya. Ya, di jambe, ya, di jambe. Jambe lagi. Kumpulin dulu, coba pak. Alhamdulillah. Sini. Mana yang dituakan mana? Hei. Dituakan lagi media. Yang duduk ke Pak biar jelas. Hah? Ya cepat selesai. Ya ya ya. Cepat, yang dituakan mana? Yang enggak dituakan duduk. Biar jelas, yang enggak dituakan duduk. Yang lain duduk. Kasih tahu teman-temanmu yang lain duduk. Siap dan siap. Terus untuk waktu laporan ke atas ini sudah diperiksa kan? Sudah. Kejadian lagi di Jambe, Pak. Dia dia melihat tentang kejadian itu, untuk klarifikasi ternyata beliau sendiri beliin bang. Sudah tahu duel. Ini saya dipegang, Pak. Soalnya itu ada saksi di sana. Ya ada saksi di sana. Dia datang duel, sudah duel kalah lari. Sudah lari balik lagi datang lagi ngantem orang yang ada di situ. Kalau duel bro, gini ya. Kita tidak ada di sana, ya. Kita dapat informasi dari orang-orang di sana. Ya. Artinya saksi yang netral, yang jelas ada. Ya. Kita netral di sini, Pak. Kalau yang namanya duel, kita berdua. Tapi ini saya dipegang, Pak. Yang ada di HP itu. Karena kan setiap daerah punya ketua masing-masing. Buat saya ketua SSS komisi sendiri, Pak. Di mana tadi itu tempat SSS? Di belah sini, Pak. Yang itu SSS Indonesia. Jadi circle-nya dia yayasan, Pak. Yayasan sendiri di Indonesia. Oke. Itu berarti masih kelanjutan apa itu? Kelanjutan untuk yang 2 minggu atau 3 minggu ke belakang. Nggak bisa kalian tuh damai gitu. Kita sempat ingin damai, Pak. Kita juga datang ke sini untuk gebrakan satu kali ini, Pak. Itu bukan gebrakan, nggak boleh kayak begitu. Bukan. Kalau memang kamu dirugikan, lapor polisi. Sudah, kebetulan. Nah, kita percayakan sama polisi. Jadi gini, Pak, kalau mula terjadinya kita turun ke lapangan ke sini, kalau mulanya itu dari pihak brigade sendiri, minta bantuan lah untuk memberi pihak brigade dengan SSC. Karena saya selaku di Ketua SSS Komisi sendiri menjembatin dengan pihak SSC Biro karena perbanyak dari SSC Biro sendiri kan, Pak. Kita koordinasi gimana baiknya. Nah, dari situ ada ketidakpuasan, Pak, dari pihak brigade sendiri karena tidak bisa mengeluarkan barang bukti motor kendaraan yang dipakai saat penusukan. Oh, boleh sih. Dia tidak puas untuk motor di mana? Di polsek mana? Panjelekan? Polsek ini nggak ada urusan sama kamu kalau motornya di polsek. Ya tadinya dia minta tolong ke kita, Pak. Karena salah satu dari... Ya kan udah nggak ada urusan sama kamu, kan itu urusan kepolisian ya. Gitu loh. Ya karena tadinya kan saya juga, Pak, mohon maaf ya. Karena di anggota saya juga ada yang jadi kepala polis, mungkin dia menghubungi saya. Nah, di situ tidak ada
terhadap hasil keputusan yang kuat dari pihak brigadir sendiri, sampai-sampai dia nyerang bang ke kosan. Ya, makanya gini bang, kalau soal motor itu ada di polisi, itu darahnya polisi, bukan kemenangan kalian. Kalian mau gimana pun nggak ada bisa ngeluarin motor itu. Iya, betul nggak? Iya, betul bang. Kalau mereka nggak puas sama kamu, kalau mereka nggak puas ya sama polisi. Mediasi sama polisi, gimana motor itu bisa keluar? Hah? Kamu minta tolong ke istri sampai ke kesehatan juga? Betul nggak? Betul. Itu. Terus kenapa dia nggak puas kayak gitu? Tapi bisa kamu hubungin yang nyerang kayak gitu. Tadi lagi lurus pak, karena kebetulan juga dari saya kesamaan ini beliau sangat mengetahui orang tersebut. Karena kita juga ini kan gabungan kan, saya ke PTI Banten. Nah, sekarang, bentar ya, bentar. Bang, Bapak Ustek, ada kan? Ada. Ini Arit. Mana sih tapi? Belok belakang. Ini siapa nih? Enggak tahu. Masa punya saya? Enggak tahu Pak, saya mah enggak bawa apa-apa. Ya udah kalau bukan punyamu punya saya gitu. Enggak tahu. Kalau saya enggak bawa apa-apa. Periksa semua anggota. Lokasi ini. Kalau kita ketemu orang gila, kita ini nggak harus jadi orang gila, ngerti nggak? Kalau kamu ketemu orang gila, kamu juga gila sama aja. Paham nggak? Paham. Yang dituakan di sini, cepat. Mau saya cari siapa yang punya atau yang dituakan di sini? Yang dituakan di sini cepat, berapa orang? Cepat. Ini yang dituakan. Hah? Yang dituakan cuma berdua. Ini dari XTC. Ini dari mana? Ini dari wartawan. Wartawan yang diserang di kosan pak. Wartawan jurnal polisi. Iya. Hah? Iya pak. Terus sama mana lagi yang ada di sini? Mana lagi? FKPB. FKPB sini. Cepat. Mana FKPB? Kumpulkan Amin aja. Hei, denger nggak? Bud, kumpul di sini, Bud. Jangan di situ. Sini. Hei! FKPB kan dia yang dituakan! Apa-apaan kayak begini, ya? Pegang nggak? Kamu teriak FKPB kan dia. Ya udah ngomong gitu. Karena itu kamu berpantang mana? Itu masuk lagi. Ah, cepat. Siapa lagi? Sama. Nah, di sini berarti, di sini berarti satu, XTC, ah, dua, jurnal apalah itu, ya? Ketiga dari Banten. Ya. Ya, berarti ada tiga ya? Hah? Bener nggak? Ya. Nah, sekarang kamu mau didampingin teman atau kamu bertiga? Bertiga. Sekarang kamu teriak sama temanmu masing-masing, mau saya cari yang ini yang punya atau sekarang juga pulang? Kecuali yang kalian bertiga. Cepat, pilih yang mana? Hei, udah, jangan kita yang bubarin. Kamu bisa teriak nggak? Bisa. Bubarin. Paling kanan, paling kanan.
Balik kanan. Balik kanan. Balik kanan. Balik kanan. Kalau sampai muncul lagi kalian bertiga yang bertanggung jawab. Balik kanan. Komandan, Mas Eko gimana? Hei, tadi nembakin itu. Itu nanti korbannya lapor polisi, Bro. Ngerti enggak? Siapa? Siap. Hah? Siap. Kamu enggak ngikutin omongan saya? Siap. Mau kamu serang? Hah? Betul enggak? Laporin aja, Pak. Cepat, kamu bilang sama teman-temanmu masing-masing. Balik Eko, balik kita laporkan. Satu komando. Satu komando laporan. PPKW. Hampir. Balik kanan. Balik kanan. Balik kanan. PPKW. Ya ya. Ini siapa yang punya? Ada depan garis, Pak. Belum ada yang ngambil lanjut gimana, Bang? Hei. Kalau kalian saya periksa satu-satu, mampus kalian. Saya temukan kayak gini. Gak percaya? Mau saya periksa? Pasti akan ngaku, saya akan ketemukan pemiliknya. Hah? Kamu bisa gak? Himbauan ketuamu ini gak muncul lagi kalian. Hah? Udah gila ini kalian. Hah? Mau bubar hitungan 5 menit? Atau saya cari yang punya? Balik kanan. Balik kanan. Balik kanan. Balik kanan. Hei, saya bisa nyari tahu ini pemiliknya. Saya jamin masuk penjara. Mau saya buat begitu? Hah? Wah, tapi kalau dia muncul tanpa koordinasi kami, kamu tanggung jawabnya. Siapa ini? Ini ya. Bertanggung jawab ya kalau muncul. Berapa ya, totalnya, Bang? Hah? Totalnya ada 3-4. Kamu bertanggung jawab ya? Mana ketuanya lagi tadi? Senjata tempo dulu. Tempo dulu. Hei, mana ini? Mana tadi? Jurnal, jurnal. Mana jurnal tadi? Ini udah cabut nih, Pantau. Benget-benget kalian. Ini nih. Kali lagi dia muncul tanpa kayak begini kan himbauan ini. Kamu yang balik. Hah? Kamu bertanggung jawab kan? Balik ya. Kalau saya mau nyari tahu ini, saya jamin saya bisa dapetin orang-orang. Hah? Kalau jadi korban lapor bukan kayak begini. Itu semua ngomong aja kamu jurnal polisi. Ya. Hah? Paham enggak? Ya, ya. Jangan kau sentuh itu ya. Ya. Sekali kau sentuh, berarti itu milik kamu. Ya. Sok, sentuh. Sentuh. Cepet. Kalau saya pemiliknya di situ. Ya, sekali kau sentuh, apa? Jadi milik kamu. Cepat sentuh. Hei, ketuanya, sekali kau sentuh itu berarti milik kamu. Sok, yang kena motor. Kan? Masukin kan? Mana? Masukin. Periksa semua, Rey. Kalian periksa semua. Dan gila kayak gitu. Kalian bertiga jangan kemana-mana dulu, panggil! Panggil! Yang gendut mana tadi? Yang bantet-bantet tadi? Itu dampingin tuh, yang itu. Eh, polisi! Itu dampingin tuh. Aduh. Pak, keluarnya Pak, ini belum ngaruh keluarin itu, Pak. Keluar kan. Ada mau nana udah, yuk pak, kita nana udah, dari siapa apa dari Pak Warung, Kang Ma, untuk disumput-sumput. Dalam berapa?
Kamu jangan kemana-mana dulu ya. Jurnal. Cerita Pak, yang tadi saya cerita ke Bapak sendiri, jadi untuk kejadian 4 hari yang lalu ada Sinang Raya. Kejadian 4 hari yang lalu, TKP ini sudah dilaporkan ke Polsek Antapani. Jadi setelah ada laporan tersebut, kita ngadain untuk mediasi Pak, dengan pihak Liges. Ternyata di hari kedua, setelah mau mediasi itu, anggota kita tidak disambut dengan hangat, Pak. Malah dipukulin kembali lah gitu lagi. Udah mah kita kena dibasnya waktu kerusakan. Kedua, waktu mau mediasi, pihak Liges mungkin ya, pihak keluarga saya gitu. Ya, tidak selesai dipediasi. Terus tadi, kita untuk kumpulisin itu untuk keberangan pertama awalnya, Pak. Karena kita baru nanya ke OJK yang duluan. Ya, tadi pihak Liges sendiri memprovokasi. Dan, Pak, yang rugi orang tadi siapa? Biar kita diambil keterangan dulu di Polsek ya. Oh, untuk saya sendiri Bang, saya siap. Cuma nah, untuk yang dua aja saya juga kurang tahu. Saya lagi ngobrol di sini. Jurnal polisi mana tadi yang kecil-kecil sebagai korban? Karena awalnya kan informasinya gitu, tapi sudah saya klarifikasi, akhirnya beres lah waktu bro. Apa tadi saya lagi bisa kan? Beres tahu. Emang permasalahannya sama jurnal itu? Benar sih, kan jurnalnya kan tuh PKP, soalnya nah, sekarang kalau kalian nggak terlibat ngapain kalian tuh jurnal polisi bro? Saya nggak ikut, emang saya tinggal di sini. Ya kamu ya, iya jadi gini Bang, ketuanya harus bisa dong kendaliin. Ini Bang, tadi masa banyak Bang, kebetulan saya kan tinggal di sini. Tahu kan? Ya. Nah, kalau kamu itu ada di lingkungan polisi berarti harus gimana tahu kan? Tanya polisi. Harusnya anggota polisi nggak ada yang terlibat kayak begini. Bang, tadi saya lagi ngondisikan anggota saya. Datang pesto. Dulu juga waktu di jamnya. Ada yang mukul. Ketinggalan ID card-nya jurnal polisi ada. Itu yang makanya. Makanya saya klarifikasi barusan gitu. Ceracuk ya Pak, macung. Orang cuma berpakaian waktu saya konfirmasi mau juga polisi pakai kenyang-kenyang bukan nyerang, maksud saya mau klarifikasi. Nah makanya gitu Pak, jam berapa? Saya disuruh enggak klarifikasi jam berapa saya tanya. Saya siang sekitar jam 11-an disuruh datang ke Cijambe. Jam berapa? Jam siang di kantor aja Pak. Iya Bang, kantor aja lah. Kantor aja. Kalau di Antapani pelaporan saya perusahaan Bang. Ya, itu Bang. Ya, berarti Antapani. Iya. Yang ada LP-nya ada. Iya, LP Antapani. Jadi di Cijambe ya? Udah, istri saya yang pegang yang LP-nya. Cuman yang saya sayangkan kalian itu ya, kalau sudah bikin laporan, cukup. Bukan ngumpulin masa bawa sajam kayak gini. Kalau saya untuk mengetahui siapa yang punya sajam tadi, mampus kalian. Ngerti nggak? Ya, dia awalnya kumaha Pak, akhirnya bisa laporan udah. Tapi kurang bisa ngari mungkin kumaha. Nah, istilahnya dia selalu mengganggu kekosan Pak. Ya. Bukan kosan aja yang didatangin, tapi semua orang tua yang bersangkutan mereka datangin Pak. Kenapa nggak dilaporin? Udah laporan Pak. Jadi kalau mungkin dari sana ada inisiatif untuk mendamaikan kata terjadi. Kan pulang weh. Pulang aja. Kondisiin kotak.